Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bikin kue cake ultah tema Little Pony. Kita simak videonya ya sampai selesai. Ini aku pakai bolu dasarnya, yaitu pakai brownies 3 telur. Ini udah aku share videonya sebelumnya. Nanti kalau teman-teman mau tahu bahan-bahannya apa aja, tinggal lihat di kolom deskripsi ya. Ini buttercreamnya lembut banget, benar-benar lembut. Kalau teman-teman pengen tahu resepnya apa aja, ini udah pernah aku share di video sebelumnya. Nanti aku juga tulis di kolom deskripsi juga ya untuk resep buttercreamnya. Untuk bolu dasarnya, ini pakai brownies yang 3 telur. Ini bisa langsung pakai satu loyang juga bisa. Nanti kalau sudah jadi, tinggal dibelah dua. Tapi aku ini ngukusnya dua kali. Jadi biar nanti cake-nya terlihat lebih tinggi. Nah, ini kelihatan lebih tinggi ya, padahal dua layer ini adalah resep 3 telur ya teman-teman. Meskipun ini 3 telur, tapi browniesnya benar-benar moist banget. Ini nyoklat banget, pokoknya enak banget ini browniesnya teman-teman. Untuk merapikan bagian tengahnya, ini aku kasih krim buttercream lagi biar nanti di tengahnya itu rata dengan bagian permukaan sampingnya. Setelah seperti ini, aku kasih lelehan coklat. Ini coklat putih yang aku tim ya teman-teman. Ini adalah cake ultah Little Pony yang sangat simple sekali. Ini mudah banget untuk para pemula ya. Setelah seperti ini, kita kasih ornamen-ornamen hiasan di atasnya. Ini aku pakai topper Little Pony. Bagi yang pemula, ini benar-benar menghias cake ultah Little Pony yang sangat ekonomis sekali ya. Enggak hanya ekonomis, ini juga sangat mudah banget ya, kita tinggal tusuk-tusukan aja ini toppernya.
Untuk mempercantik, aku pakai ini rumput-rumputan. Ini aku belinya di toko berbagai macam bahan-bahan kue. Kemudian aku pakai ini bunga-bunga juga yang bisa dimakan. Untuk bunganya bisa dimakan, tapi ini rumputnya ini dari plastik, jadi nggak bisa dimakan. Nah, aku kasih mutiara sedikit aja untuk nutupin topper yang paling tengah. Kemudian untuk mempercantik, aku pakai sprinkle sedikit aja, hanya untuk biar tidak kosong banget ya ini cake-nya, biar lebih cantik, terlihat lebih cantik. Oke, cake ultah tema Little Pony sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman. Selamat mencoba. Yang suka video ini, silakan like. Yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di-share ya, teman-teman. Dah, wassalamualaikum.